Larangan memberikan uang kepada pengemis ternyata tetap saja ada yang memberi lantaran rasa belas kasihan. Kini masih banyak ditemukan pengemis atau pengamen yang badannya tampak bugar dan sehat justru meminta-minta. Viral di media sosial video ibu dan anak berdandan seperti pengemis menghitung lembaran uang. Video yang merekam aksi ibu anak tersebut diunggah oleh akun media sosial Instagram undercover.id. Pura-pura gembel di depan orang yang banyak gaya, tulis keterangan dalam video. Dari seberang jalan, tampak di depan pagar rumah mewah ada ibu dan anak yang berdandan layaknya pengemis. Pakaian yang mereka gunakan tampak lusuh. Penampilan wajah mereka juga dibuat sedemikian rupa agar terlihat tak terurus. Ibu parubaya terlihat sedang menghitung lembaran uang yang diduga hasil mereka mengemis. Memang tidak tampak jelas lembaran uang yang dihitung olehnya. Namun, jumlah lembaran yang ibu parubaya tersebut hitung cukup banyak. Tampak dari genggaman uang yang dipegangnya di tangan sebelah kanan. Ibu parubaya itu selesai membagi uang kemudian memberikan jatah hasil yang mereka dapat ke si anak. Anak ini terlihat diberi jatah beberapa lembar uang dari penghasilan harian mereka. Video ibu dan anak yang berdandan bak pengemis menghitung lembaran uang tersebut pun menuai kegeraman dari warganet. Terang saja ini adalah modus pengemis yang masih sehat tapi berdandan lusuh demi belas kasihan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!